kita selalu memaafkan seseorang, namun tidak bisa melupakan. Asik, makasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kawan-kawan dimanapun berada. Ya, hari ini kita kembali lagi ke Pulau Les Bogor untuk memantau keberangkatan yang berangkat dari Pulau Les Bogor hari ini, kawan-kawan ya. Hari Rabu, tanggal 21 Mei 2023. Nah, di sini udah tampak ramai ya. Baik penumpang. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Batu Bara Brother. Mantap. Nungguin apa ini? Nungguin apa? Emang ada apanya? Masurinya. Sama teman-temannya juga? Iya. Mana teman-temannya? Halo. Oh, tuh. Halo. Dan kalau di ALS dapat stiker 103. Oh, dapat dia ya, dapat stiker. Mantap. Mantap. Nah, yang berangkat hari ini kan kawan ya. Ada Pelor Bogor 103. Dan ini tentunya udah banyak sekali mania bocil ya, untuk melepas keberangkatan 103, soalnya dia ini menunggu telolitnya kawan-kawan. Ada telolit Basuri dan telolit Pakistannya ya, ular. Nah, ini sekarang baru jam 1 lewat 15 menit. Tentunya masih proses bermuat barang ya. Biasanya berangkat jam 2. Yuk kita lihat dulu persiapan di dalam kabin bus 103 ya. Udah lama kita nggak masuk ke dalam kabin bus. Oh, ini lagi ada sopir tiganya kan kawan ya, Pak Barnas. Lagi ngapain nih Pak Barnas nih? Pantas Pak. Pantas jadi sopir tiga. Sopir tiga. Oh. Sopir cadangan ya? Cadangan. Ada kata-kata nggak? Biasa ya. Dari sopir ada kata-kata itu? Ya, kata-kata sih ya simpel-simpel aja. Apa itu Pak Barna? Coba dulu kasih. Hah? Apa katanya? Ya, mudah-mudahan semuanya penuh. Amin. Paketnya penuh. Amin. Semoga sampai. Selamat. Oke, mantap. Makasih Pak Barnas. Nah, ini dia kabin dari 103 ya. Kita lihat udah rapi ya, cuman ini masih panas di sini. Udah rapi dan tentunya udah wangi ya. Cuman di dalam sini masih panas, soalnya mesinnya belum dihidupin kan kawan ya. Kita lihat ini ada nomor ALS 103 ya, mungkin kawan-kawan telak butuh silakan dicatat ya. Ini situasi di kabin dari 103. Oke, pantangin terus ya kawan-kawan ya. Kita menunggu keberangkatan dari 103 tentunya juga dengan telolitnya. Nah, di sini cuaca udah mulai mendung kawan-kawan ya. Kayaknya udah mulai turun hujan. Sementara ini masih ada yang ditunggu untuk penumpangnya. Jadi kita lihat ini belum dihidupin mesinnya ya. Biasanya kalau penumpang cepat, cepat berangkat kawan-kawan ya. Nah, yang bikin kejutan hari ini ada saudara. Saudara sekampung yang ternyata mudik hari ini ya. Ini ada Bu. Ada Bu dari Utaraja sama Bang ini, Bang Nawi. Berapa Bang yang pulang hari ini? Dua. Dua orang, Bu sama kakak. Oh, sama kakak ya. Tiketnya gimana, Mas? Udah naik apa biasa aja? Masih biasa. Ya, masih. Berarti nggak naik ya? Kalau lebaran kemarin kan naik. Kalau ini biasa aja ya. Berarti pulang di lebaran di kampung ya Bang ya? Habis lebaran ntar kesini lagi. Insyaallah. Oke, okay. Semoga aja selamat ya, dan acara di, oh, acaranya di kampung. Abang kenapa nggak ikut? Abang kan kemarin. Nah, ya sih kalian nemanin Bu lah. Oh, ada aja yang nemanin. Di sini juga masih ada acara juga ya. Oke, okay. Mudah-mudahan selamat dan lancar sampai. Acara di aula. Acara apakah itu?
Kurupan. Oh, menggotap lembu. Oke, oke. Makasih Bang Nawi. Sama-sama. Semoga sukses. Ya, semoga aja selamat dan lancar sampai Hutan Raja. Siap, Bu. Hutan Raja ngetop. Hutan Raja ngetop. Oke, makasih Bang. Nah, di parkiran ini ada LS 23.000 dinar kan kawannya. Ini tadi sampai di Bogor jam 11-an, lumayan cepat untuk sampainya ya. Dan dia langsung ini ya, reparasi. Dimana akan diberangkatkan hari Jumat kan kawan, berangkat dari Bogor ini ya. Tentunya di sini udah menunggu sang sopir ya. Ada Bang Bangun. Masih ada yang ditunggu? Masih lengkap baru. Tadi perasaan lama banget ya. Emang masih ada yang terlambat? Nah, itu permulaan dari toilet dari 103 ya, di mana tadi udah kedengaran dipersilakan untuk menaiki kabin busnya oleh pansor. Ini biasanya ini yang ditunggu oleh mania bocil tadi ya. Di seberang tuh, itu para nunggu telolet semua itu. Semoga lancar dan selamat sampai Kota Medan. Lebaran di mana nih? Nah, lebaran di sini aja. Oke, siap. Hati-hati, Bang mendung kan kawan. Diomelin, bocah. Sekarang ini udah jam 2 lewat 5 menit ya. Mau tololet gak? Nah, Pak Ansor siap mendata nih. Anon aja udah nampak bosnya nanti. Sisi yang mana? Nomor 8 itu. Silakan duduk di tempat masing-masing. Silakan lalu nama tadi. Keluarga Nasri. Oke, ini sibuk mendata. Kita turun sekarang kan. Hujan. Kita lihat di Bogor ini udah turun hujan deras kan kawan ya. Tadi masih mendung, sekarang udah deras banget nih hujannya nih. Dan di dalam ini masih proses pendataan oleh pansor, mungkin sebentar lagi akan selesai ya. Kita tunggu di depan sini aja kawan ya. Ini kayaknya udah selesai kan kawan ya. Tinggal penyerahan surat penumpang aja ini.
Oh iya, di mana tadi saya sebenarnya tadi siang kesini kan kawan jam 11-an untuk nanyain tiket, ternyata untuk tanggal 26 tiket penuh kan kawan ya, yang ada cuma bangku panjang aja. Mungkin ini karena mendekati hari raya Idul Adha ya, jadi banyak yang pulang dari Bogor ini. Sedangkan untuk tiketnya sendiri nggak ada kenaikan, jadi dia masih tetap 550. Dan ekstranya nggak ada dari Bogor ini ya, cuma trip biasa aja. Jadi untuk tanggal 26 itu udah penuh semua itu untuk busnya kan kawan. Ini juga tadi seperti yang kita lihat di dalam, ini juga udah penuh sampai ke belakang ya. Alhamdulillah lumayan ramai. Dan tadi yang datang juga yang 2-3 dari Sirimpuan juga penuh. Jadi kesana penuh, kesini penuh, luar biasa. Nah ini tinggal menunggu telolet aja ini ya. Kita lihat bangun udah masuk. Ini bocil-bocil yang menunggu telolet ya. Tetap setia dengan ILS 103 Pelor Bogor. Banyak banget. Ini asli orang sini kan kawan ya, orang kampung sebelah. Oke, mulai dipasang nih basurinya nih. Bisa dibilang ini bus paling berisik dari Bogor ini. Kenceng banget ini. Apanya nih, corongnya. Nah, hujannya makin kesini makin deras kan kawan ya. Bah, lama katanya, lama. Lama katanya keluarnya nih. Nah kita nunggu di sini kan kawan ya, jadi di sini tuh nggak kena hujan, soalnya dia berada di bawah tol. Bah, pesan-pesan bah buat Pelor Bogor. Apa kejutannya sekarang? Pelor Bogor. Pelor Bogor. Iya. Wah itu penyebar nanti. Mana? Bocil. Bocil penyebar 103. Bogor, semoga selamat sampai ke Kota Medan. Amin. Makasih, Pak. Asik. Jam 2 lewat 25 menit ya. Hampir setengah 3. Oke, selamat jalan buat ILS 103, semoga selamat dan lancar sampai tujuan. Dan sekian video kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.